Oke. Ini dari sini mah dari Palembang. Balik ke sini ya, jangan dulu bawahnya yang ditempelin. Betul posisinya betul tapi alat pisah itu seorang pelurunya itu berantakan sampai sini yang mati pisah betul tidak kembali. Tapi yang dikirim mesin sama sambungan saja, lainnya tidak ada. Oke, kita cek. Kedatangan yang dikirim adalah mesin dan sambungan saja. Oke, ini udah ketemu penyakitnya ya. Di jalan di sini, cikik-cikik lari di sini, ke sini. Padahal susunan di sini normal semua ya, tidak ada yang bergeser. Oke, sudah ketemu. Berarti ada sesuatu yang memang onslet itu. Nanti diperik dulu kalau udah ketemu penyakitnya. Besok dilanjut. Ini yang kemarin ngetes ya. Ini satu, dua, yang kedua ini lari ke sini, lari ke sini. Ini udah yang ketiga ya. Kalau untuk skoci habis itu nggak menyala, itu hanya kotor saja sudah dibersihkan. Jadi kalau skocinya habis atau benang bawah habis, dia otomatis berhenti gitu. Ini sudah oke. Tidak ada masalah, jalankan seharian itu dengan jeda seperti kemarin. Nah, sebelum diganti ini kita kasih jeda dulu biar dia hangat dulu. Ya, pakai ini terus ditinggal dulu baru nyalakan lembari ini. Karena hasilnya bergeser ini ketika hampir selesai di yang kedua. Ini udah bisa tinggal dirapikan. Tinggal dikirim kembali. Ini udah dinyalakan seharian gitu. Memang sih kalau diputer secara manual dinamo Y nya itu udah gerdeg-gerdeg gitu bunyinya. Kalau yang baru itu halus. Kalau
bentuk jahitan ini tidak ada masalah ya. Sensor juga bekerja dengan baik semuanya. Gitu. Saya tinggal dirapikan, besok tes sekali lagi, terus dikirim kembali. Hari ini saya lumayan capai. Gitu. Jadi dikirim kembali, dirapikan dan dikirim kembali, karena memang kalau yang penyakitnya kadang-kadang itu ya, itu yang susah dicari. Justru kalau yang terus begitu nyalakan itu gampang, pasti ini ganti beres. Tapi kalau kadang-kadang kita ganti satu persatu, dari mulai kir-kirnya ini kalau nggak ada pengaruh sampai ke dinamonya, seperti itu. Oke, ini udah tes yang akhiran ya, jadi kita loncatin saja ini daripada buang-buang ini bus atau dinamo, arang dinamo. Itu bikinnya kosongan ya, kosongan mungkin cuma ini kotak doang, namanya lain, saya geser gitu. Cara lanjutin ya, jadi begini. Namanya floating. Wah. Jos.
Oke, selesai yang siap kirim. Kalau bodiran itu tidak ada pengaruh. Siap kirim.